Jadi sewaktu Datuk Seri bertemu dengan pengundi-pengundi di Johor baru-baru ini, bagaimana mereka melihat pejuang? Satu keyword yang mereka melihat, okey, ini adalah parti pejuang. Datuk Seri. Keyword kalau nak ikutkan, mereka tanya ini parti termadir. Jadi yang itu yang dikenal. Saya akui itu sebab kami pun baru lagi kan. Logo kami pun agaknya belum betul-betul dikenali oleh orang ramai. Jadi kami terpaksa nak mengenalkan diri dulu, ya. Satu mengenai parti, siapa di sebalik parti itu, kemudian nak perkenalkan calon, ya, dan juga apa menjadi pendirian pejuang dalam PRN ini. Jadi ianya saya faham bukanlah satu perkara yang mudah untuk dilakukan, tapi sedikit demi sedikit nampaknya menerima maklum balas yang sangat positif daripada pengundi. Ya, baik. Dan itu adalah daripada respon pengundi-pengundi pejuang Tun Mahathir. Pejuang saja Tun Mahathir. Dan itu adalah keyword kepada pejuang sendiri, Datuk Seri. Keyword yang terlintas dalam pemikiran mereka. Tapi lepas tu kita cuba tambah lagi dengan apa ni perkara-perkara lain yang selain daripada image Tun Mahathir itu saja.